Oke guys, jumpa lagi dengan saya Mas Yus Tutorial. Oke, di kesempatan kali ini Mas Yus Tutorial akan memberikan sebuah tutorial bagaimana cara mendownload game PUBG Mobile yang ada di Android di Google Play Store. Oke, sebelum itu bahan-bahan yang perlu dipersiapkan adalah kalian download dulu aplikasi yang bernama Turbo VPN karena game PUBG ini belum secara resmi rilis secara global. Kalian download aplikasi yang bernama Turbo VPN yang ada di Google Play Store. Setelah kalian download, kalian masuk ke pengaturan, hapus data aplikasi Google Play Store dan data sampahnya. Kalian hapus, bersihkan terlebih dahulu. Kalian cari dulu aplikasi Google Play Store, selanjutnya kalian masuk ke penyimpanan, kalian hapus cache dan datanya. Nah, setelah data Google Play terhapus, kalian buka aplikasi Turbo VPN yang kalian download tadi. Kalian tunggu. Nah, selanjutnya kalian klik ikon pojok kanan atas, lalu kalian pilih server Kanada. Kalian tunggu sampai menghubungkan ke server Kanada selesai. Nah, setelah terhubung ke server Kanada, kalian buka aplikasi Google Play Store. Selanjutnya kalian ketik PUBG Mobile. Nah, nanti akan muncul game PUBG Mobile ya, buatan Tencent. Nah, kalian tinggal install seperti biasa, guys. Jadi seperti itu, guys, caranya untuk mendownload PUBG Mobile versi Google Play Store. Kalian juga bisa mendownloadnya di Google melalui APK Pure. Nah, cukup sekian dari video tutorial ini. Jika kalian suka video ini, kalian bisa like, dan jika tidak suka, kalian bisa dislike video ini. Dan jangan lupa untuk subscribe terus Mas Yus Tutorial dan nantikan video-video selanjutnya. Oke, bye.